Selamat datang kembali di channel Dana Putra Yuda. Pada kesempatan ini saya akan membahas gosip yang sedang ramai di sosial media, Endgame Spoiler. Torrentfreak.com baru-baru ini merilis sebuah berita yang mengatakan bahwa hanya beberapa jam setelah tayang di Cina, sebuah salinan rekaman bertebaran di dunia maya. Di situs tersebut juga disebutkan bahwa salinan yang sama telah beredar di banyak situs berbahasa Inggris dengan ukuran file yang berbeda. Dan juga telah beredar versi perbaikannya yang disponsori oleh sebuah situs judi di Rusia, Xbet. Mari kita cek kebenaran berita tersebut di The Pirate Bay. Bagi teman-teman yang belum tahu cara instalasi Tor Browser, silahkan lihat video saya sebelumnya ya. Oke, saya telah membuka Tor Browser. Di kolom pencarian, kita ketik thepiratebay.org, lalu tekan Enter. Saya akan perbesar dulu. Dan di kolom pencarian, saya akan ketik Endgame. Lalu saya klik Pirate Search. Dan hasil yang muncul banyak sekali. Dan di urutan teratas, sponsornya adalah Xbet. Kita coba bandingkan 5 urutan teratas ya. Berikutnya ini akan saya tutup saja. Kita lihat file yang pertama. Diupload oleh xlavalx, sudah VIP. Ukuran filenya sekitar 3,74. Dan dia juga menyediakan info khasnya. Di sini juga terdapat 10 komentar. Kita coba lihat komentar-komentarnya ya. Ya, yang komentar ada robot dan spam. Ada juga komentar manusia. Sejujurnya ini adalah file yang terbaik. Oke. Berikutnya kita buka file yang kedua. Diunggah oleh orang yang sama dan sudah VIP. Dia memberi keterangan bahwasanya dia sudah membuang iklan-iklan yang membosankan. Jadi sudah versi perbaikan lah. Kita lihat di bagian komentar. Ini adalah salinan terbaik. Terima kasih. Oke, kita buka yang ketiga. Saya akan perbesar. Yang ketiga formatnya MKV dengan durasi 2 jam 58 menit. Uploadernya belum VIP, nggak ada gambar tengkoraknya. Dan komentarnya pun baru satu. Di komentar tersebut dia bilang audionya sangat jernih. Kita lihat file yang keempat. Diupload oleh Movies BB. Tapi belum VIP. Dia tidak ada logo hijau tengkoraknya. Kita lihat di bagian komentar. Ini kayaknya kurang meyakinkan nih. Dan kita lihat yang kelima alias yang terakhir. Kita coba besarkan sedikit. Oke. Uploadernya sudah VIP. Namanya ETRG. Kita lihat di bagian komentar. Oke. Dia berusaha meyakinkan bahwasanya dia. Untuk menghindari file palsu, silahkan cek uploadan saya sebelumnya, kata ETRG. Dan dia juga menyediakan ruang bagi teman-teman yang ingin mendonasi Bitcoin atas upayanya mengupload. Di kolom komentar ada user yang mengingatkan hati-hati yang komentar ada botnya. Nah, ini yang dimaksud yang di atasnya itu bot, jadi jangan diklik linknya. Jadi ternyata memang benar Avenger Endgame ini beredar di torrent. Menurutmu mending nonton di bioskop atau download? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya berikutnya.